Oke, lu semuanya kembali lagi channel Vicky Guana. Oke, teman-teman, jadi hari ini jam 9-an ya, jam 10 lah. Ini biasa rutinitas memberi makan Vicky Guana betina yang habis bertelur, teman-teman. Ini kita akan memberi makan. Iya, jadi ini rencananya besok akan saya bawa ke apa, teman-teman? Ke kandang. Ya, jadi mulai besok dia akan kembali ke kandang dan akan makan sendiri, teman-teman. Oke, ini rutinitas makan. Dia sudah kenyang katanya, teman-teman. Coba kita kasih daunnya ya. Tadi sudah makan pisang sore tadi soalnya. Oke, nggak mau teman-teman. Jadi dia nggak mau makan ya. Fix nggak mau. Mungkin dia kenyang habis pisang tadi, teman-teman. Oh ya, ini kan apa namanya itu, teman-teman? Di situ itu adalah tempat apa namanya? Rencananya kan itu saya gunakan untuk telur, teman-teman. Telur Vicky Guana yang di atas saya coba iseng-iseng lah, saya jadikan inkubator dengan media pasir, teman-teman. Nah, dengan media pasir, tapi setelah cek beberapa hari tadi, tepatnya tadi siang ini, teman-teman. Nah, jadi banyak telur yang gagal lah. Jadi tadi saya bongkar ya. Awalnya itu ada embrionya, teman-teman. Awal ada embrionya, tapi lama kelamaan setelah beberapa hari ini terus saya cek lagi, kok hilang embrionya. Saya cek, tapi untungnya masih ada beberapa yang masih ada embrionya, teman-teman. Meskipun penyok ya, tapi nggak seperti ini penyoknya, nggak parah seperti ini. Saya kasih media apa namanya, perlit di inkubator sana, teman-teman. Saya keliru, teman-teman. Saya coba pasir, ternyata gagal. Kita jadi mungkin tidak akan menggunakan media ini, teman-teman. Cari yang pasti-pasti aja, teman-teman. Terus apa namanya, besok atau beberapa hari lagi akan saya cek lagi telurnya, teman-teman. Dia lagi jalan-jalan. Beberapa hari lagi akan saya cek telurnya apakah berkembang atau tidak embrionya ya, dan apakah apa itu namanya, kelembapannya sesuai, jadi telurnya itu bisa kembali ke posisi utuh lagi, teman-teman, tidak penyok ya. Oke, ini lah dia mau kemana, teman-teman. Mau lihat telurnya mungkin ya. Mau lihat telurnya, teman-teman. Jadi ya, pasir dan juga saya kasih air ya, agar kelembapannya terjaga. Tapi keliru, sayangnya keliru, teman-teman. Saya
saya masih belum bisa menggunakan inkubator seperti ini maksud saya. Karena apa? Kalau saya menggunakan inkubator seperti ini, pastinya ini hampir sama seperti di alamnya teman-teman, dikubur di dalam pasir atau tanah. Oke. Atau dia ini lapar atau gimana teman-teman. Yang pasti besok ini akan kembali ke kandang teman-teman bersama koloni karena sudah sehat dan aman. Oke, kita tutup ini ya teman-teman. Sayang sekali teman-teman, tapi nggak apa-apa sih, saya maklumi. Soalnya kan ketahanan telurnya itu tergantung dari indukannya sendiri teman-teman. Nah, indukannya ini kan baru pertama kali bertelur, jadi ya mungkin ya kebanyakan lah telur itu gagal teman-teman kalau indukan baru pertama kali bertelur. Tapi pasti ada kemungkinan telur itu akan berhasil menetas teman-teman. Ya, dia mencari-cari, nggak tahu dia mencari. Oh ya, ini nanti akan saya kasih ke sulcata saja yang sudah saya potek tadi teman-teman ya. Dia malah makan degan teman-teman. Ayo jalan-jalan. Oke. Masih terlihat kurus teman-teman ya. Ekornya aman. Iguan sehat tidaknya iguana dilihat dari pangkal ekor teman-teman. Jadi meskipun perutnya kurus tapi pangkal ekornya besar, masih aman teman-teman. Kecuali kalau pangkal ekornya itu kering sekali, itu wah bahaya teman-teman. Oke. Oke, jadi langsung saja saya masukkan ya teman-teman. Sudah aman, kenyang, tidak mau makan ya barusan ya. Mau saya suapi kangkung, dia tidak mau makan, berarti teman-teman dia kenyang. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya teman-teman, agar channel saya bisa terus berkembang, agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil, khususnya iguana, leopard gecko, kura-kura Brazil, dan kura-kura sulcata teman-teman. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Bye.